Sempat buat geger saat akui nikah siri dengan Ayu Ting Ting 2 hari. Kini sosok Ivan Gunawan bongkar kronologinya. Dia udah di rumah gue, pengakuan mengejutkan pernah dibongkar oleh sosok desainer kondang, Ivan Gunawan, soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak, Ivan Gunawan secara terang-terangan mengaku telah menikahi sang biduan asal Depok secara siri. Lebih menghebohkan lagi, Ivan Gunawan mengatakan putri dari Abdul Rozak tersebut hanya dinikahi oleh sang desainer selama 2 hari saja. Pernyataan Ivan Gunawan soal pernikahan yang hanya berlangsung 2 hari saja dengan Ayu Ting Ting itu pun langsung jadi sorotan. Mendengar keterangan Ivan Gunawan tersebut, Ayu Ting Ting nampak memperlihatkan raut wajah panik. Sudah bukan rahasia lagi, sebelum gosip ini muncul, Ayu Ting Ting sendiri memang dikenal sebagai salah satu selebritis yang kerap membuat sensasi. Termasuk soal hubungannya dengan Ivan Gunawan terkait obrolan keduanya sering mengarah pada hubungan mereka. Tak sampai di situ saja, Ayu Ting Ting nampak salah tingkah ketika Ivan Gunawan secara blak-blakan mengakui kalau sudah menikahi janda Depok tersebut. Hal ini dilontarkannya dalam acara Brownies. Bermula ketika host Wendy Cagur menyinggung soal pernikahan singkat. Hal ini seolah menyindir pernikahan Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso atau NG yang hanya berlangsung 20 hari saja. Tak terima pernikahan itu menjadi bahan sindiran, Ivan Gunawan pun langsung marah ke Wendy Cagur. Ivan langsung blak-blakan soal 2 hari menikah langsung cerai. Celetukan itu seolah menyindir Ayu Ting Ting. Gak boleh nikah 2 hari cerai, tersinggung dong, kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting. Sampai saat ini, belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu. Ayu Ting Ting bahkan sependapat dengan Ruben Onsu. Kini ia menantang Ivan Gunawan untuk menyainginya. Mau ngalahin saya, nikah 10 hari abis itu cerai. Jadi lu yang pertama, gua yang kedua, mau gak, tanya Ayu Ting Ting. Maksudnya gimana, lah, gua nikah sama lo aja udah 1 tahun lebih, ceplos Ivan Gunawan. Kaget dengan pengakuan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting lantas memukul sohib Ruben Onsu itu. Iya, you, walaupun nikah siri, juga tetap diakuin kali you, kata Ruben Onsu. Mendengar itu Ayu Ting Ting langsung panik, bahkan memukul mulut Ivan hingga menjambaknya. Ceritain aja yuk ke orang-orang, gue lagi pulang kerja, tahu-tahu dia udah ada di rumah gue, ngobrol sama emak gue, ya gue terjebaklah, beber Ivan. Ayu Ting Ting kemudian memberikan ancaman kepada Ivan. Bener ya, enggak, mumpung lagi ditonton yang bener ya, ancam Ayu Ting Ting. Berarti pulang, lu entar sama gue lu, bener ya, mau gak ayo? Lu ngomong gua nikah siri, ayo gua tantangin, ayo, ancam Ayu Ting Ting. Nih, gua tantangin di depan banyak orang, lu jangan seenak-enaknya ngomongin gua nikahin lo, gua nikahin beneran, berani gak lo, tantang Ayu Ting Ting. Please, please, ambil KTP, mau difotokopi, perintah Ivan Gunawan ke asistennya.